Ini kita ada di lantai 57. Kita ke lantai 57. Halo guys, ini lantai 57 Marina Bay. Ya, jelas kapal nih kita. Wow. Aduh. Ini kita ada di lantai 57. Halo guys, ini kita di lantai 57. Dan dari lantai 57 ini kita bisa melihat pemandangan Singapura. Marina Bay Sands. Lantai 57. Ini eksklusif nih guys nih. Oh, jarang-jarang nih orang bisa di sini. Ini dari lantai 57 ini kita bisa melihat semuanya ya. Ini yang tadi kita lihat di bawah tadi. Ini juga kita lihat semua. Ini juga ini pelabuhannya. Gimana lihat Singapura dari lantai 57? Ini kita yang di atas itu nih, yang di atas yang ada kapal itu, ya kan? Di atas kapalnya kita nih. Sekarang ini di atas kapal. Iya. Kelihatan semua ya? Iya. Kelihatan semua, guys. Ini kita ke seberangnya. Ini masih di lantai 57. Tapi di seberangnya. Nih, kita bisa melihat dari atas nih. Ini tempat kita tadi. Tuh kalau kita deketin. Nah, ini tempat tadi nih. Jadi kita ini persis di lantai 57 Marina Bay Sands, yang kelihatan kalau dari bawah itu yang kayak kapal, kayak perahu. Nah, jadi sini lantai 57-nya. Nah, ini yang di belakang saya ini, nah itu lantai 57 tempat penghuni hotel ini bisa berenang. Tapi kita cuma lihat ini aja. Nah, oke guys, kita masih ada satu lagi tempat yang belum kita lihat hari ini. Tunggu terus perjalanan kita di Aurora News TV. Iya. Ini kali gelangnya bukan? Itu deh. Yang begini enggak? Enggak.
Hai guys, ini kita lagi Chinatown. Kita sudah keliling tadi di dalam dari souvenir, dan sekarang kita lagi nyari toko Tintin. Ini kita lagi jalan untuk mencari toko Tintin. Ketemu nih Tintin Shop. Ini Tintin sama Snowy-nya juga. Boleh aja. Boleh Iko. Kalau lain itu ya. Jual. Ya, tadi kita nyari toko Tintin, sudah ketemu. Akhirnya ketemu di toko Tintin. Nah, kita tadi beli ada tiga boneka di Tintin nih. Harganya 42 dolar Singapura. Sekitar 450.000 lah ya tiga ini. Tadi dia bilang belum akan buka toko di Indonesia, tapi ada kemungkinan dalam waktu dekat. Tapi sampai sekarang belum buka. Jadi bukan toko Tintin yang ada di China, Indonesia dan sekitarnya itu. Nyari Tintin ini ya di Singapura sini. Kita lanjut lagi kita. Ini terakhir, sekarang kita ke Masjid Sultan untuk sholat, dan ini ada di Kampung Arab Singapura. Halo guys, ini kita sudah malam terakhir nih di Singapura. Besok kita udah kembali ke Jakarta, dan ini kita malam ini kita ke Orchard Road. Yang di belakang kita ini adalah Orchard Road. Kita akhirnya beli es krim Singapura ya. Jadi es krimnya. Oke guys, demikian jalan-jalan kita di Singapura, ditutup di jalan Orchard ini dengan menikmati es krim Singapura. Nikmati terus perjalanan dari Aurora News TV. Sampai jumpa, bye bye.